pertama nyobain nasi biryani. Nasinya panjang-panjang. Nih katanya nasi dari India. Hei. Oh, nasinya panjang-panjang. Halo, assalamualaikum. Guys, kita mau bang. Mau bang. Nah, selagi nih acara kekahan. Di mana di Grogol di mana di bilang? Ada mbaknya. Rumah sakit apa lupa? Iya lupa. Sambil dah, sambil mangga. Yang bakar. Anak pertama dia. Pun. Mbaknya. Ini timit ini doang. Menu akikahan. Tapi ada yang mbak di apa gulai di rumah es kita makan ini makan petik sama telurnya. Ada takut covid sekarang kan ramai lagi covid. Ya nasi nasi biryani kita cobain pertama kali nih makan nasi biryani. Sekarang ramai lagi covid. Mister covid. Rasa bumbunya terasa banget rempah-rempahnya. Ingat banget rempah-rempahnya. Nasinya mereplel kayak nasi goreng. Bihunnya. Kalau seandainya hujannya terus, saya baliknya pagi, habis subuh. Kalau seandainya ini, saya habis subuh nggak bisa pulang juga, motor pun di luar. Kalau nanti saya parkir di luar aja deh. Hah? Itu kalau parkir di dalam, dikunci, dibukanya jam 6. Saya parkir motor di luar aja deh biar bisa langsung pulang. Tapi mudah-mudahan sih pelan ini. Tapi hujannya nggak terbentur, cuma ritik-ritik gila. Iya, nggak maksudnya kalau ritik-ritik gila. Benar-benar menyengat bunyinya. Tempat-tempatnya. Akhirnya. Ya, gitu aja ya. Ya. Bang Mada ini bagaimana Bang Mada? Nah, coba nambah makannya. Sama rasanya. Oke, yang bakar biasa, cuma nasinya doang. Bener-bener rempah-rempahnya kerasa banget. Seret makan satu langsung.
pertama kasih makan nasi biryani ternyata nasinya penuh dengan rempah-rempah. Rasanya kalau pribadi nggak seneng sih aku, rasa rempahnya terlalu menyengat. Masih mendingan nasi uduk, gurih. Ya, saya kian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.